Dalam upaya mengantisipasi terhadap aksi dari pelaku tindak kejahatan, petugas kepolisian terus melakukan kegiatan patroli di objek vital serta mengecek semua kamera CCTV yang terpasang di pusat-pusat perbelanjaan. Jajaran anggota Polsek Kadipaten menjelang sore hari terus melakukan kegiatan patroli, di mana salah satu kegiatan patroli dilakukan di jam rawan tindak kejahatan dengan menyambangi minimarket untuk mengecek CCTV serta menyambangi lokasi sepi dari aktivitas warga sekitar. Dalam patroli, setiap bertemu dengan warga yang sedang berkumpul menjadi sasaran petugas kepolisian untuk dimintai keterangan serta digeledah. Selain itu, anggota Polsek Kadipaten juga memberikan himbauan agar supaya selalu menjaga kewaspadaan dengan lingkungan sekitar, serta apabila menemukan orang yang gerak-geriknya mencurigakan untuk segera melaporkannya ke pihak kepolisian. Untuk Kadipaten, wilayah Kadipaten, sebanyak ada tiga titik rawan jamret. Curas. Untuk sepekan ini, dua pekan ke belakang, sudah ada dua kejadian. Kita mengadakan patroli rutin, antisipasi C3, mengecek fasilitas atau objek-objek vital peserta, dan kita tadi menemukan salah satu peserta yang CCTV-nya tidak jalan, dan kita tegur untuk upaya minggu-minggu ini harus dipasang kembali. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.